Pergo Wanita Malaysia, Palitan M. Tina berada dalam kelas tersendiri apabila menjadi wakil tunggal negara yang berjaya menempah slot ke peringkat separuh akhir kejohanan. Bergu nombor 6 dunia itu tidak mempunyai masalah untuk menundukkan pasangan dari Jepun, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara dengan keputusan 21-17, 18-21, 21-11 dalam saingan peringkat suku akhir awal pagi tadi. Selepas ini, juara sukan Commonwealth 2022 itu akan bertemu bergu Jepun Nami Matsuyama Chiharu Shida yang juga pilihan pertama kejohanan pada lewat malam ini bagi memburu slot ke pentas final. Perli Tina yang juga pilihan ketiga kejohanan hanya pernah menewaskan Nami Chiharu sekali, iaitu pada kejohanan terbuka Perancis 2022 sebelum tewas kepada bergu yang berada di ranking kedua dunia itu sebanyak 7 kali.